Fasi Haki V2. Dan kali ini Ucing sudah berhasil memenuhi syarat-syarat untuk mengupgrade Haki Observasi V2-nya, teman-teman. Mantap. Syarat pertama yaitu minimal level 1800 ya, teman-teman. Dan untuk syarat kedua, kalian harus memaksimalkan level observasi Haki kalian itu sampai 5000 XP, teman-teman. Dan cara untuk mengecek level observasi Haki kalian yaitu dengan cara kalian harus menuju ke versi ya. Lalu kalian pergi ke Sky Island dan pergi ke tempat bos Dewa Guntur atau disebut dengan Enel. Di sana ada kayak piramid, teman-teman. Nanti kalian naik aja di sana ya. Seperti gambar di atas nih. Atau kalian bisa mengecek level Haki kalian itu dengan cara sini nih. Kita mengeceknya di titel spesialis, teman-teman. Lalu kalian cari, nah ini nih itu. Nama titelnya yaitu Naluri Ultra, teman-teman, atau bisa disebut dengan Ultra Instinct ya. Nah, jika syarat pertama dan syarat kedua sudah kalian penuhi, sekarang kalian tinggal melanjutkan ke quest ini nih, Citizen Quest, teman-teman. Nah, kalian tinggal tanya aja ya. Nah, di sini Ucing udah berhasil menyelesaikan quest ini, teman-teman. Jadi kalian tanya aja. Nah, quest yang pertama tuh lokasinya di sini, teman-teman. Ini Ucing tunjukin. Nah, kalian di sini harus bisa berhasil membunuh 50 nih nih NPC forest nih, teman-teman. Mereka pakai haki ya, jadi kalian harus hati-hati. Dan setelah berhasil mengalahkan 50 NPC ini, kalian langsung aja balik lapor dan lanjutkan quest yang sini, yaitu membunuh elephant, teman-teman. Ini bos elephant namanya ya. Dan setelah itu kalian harus mempunyai yang namanya musketeer hat. Ini kalian harus mempunyai topi musketeer, teman-teman. Nah, lokasinya itu di sini. Dari Citizen Quest NPC-nya kalian tinggal lurus saja. Tuh, kalian hancurin dan dia di sini ada harta karun, teman-teman. Dan setelah itu kalian bakal berhasil mendapatkan musketeer hat, teman-teman. Ucing baru berhasil sampai di tahap Musketeer Head, teman-teman. Nah, sekarang Ucing akan melanjutkan Citizen Quest-nya lagi ya, teman-teman. Kita tanya dulu. Terima kasih nikmati hadiahnya. Beritahu saya jika Anda membutuhkan bantuan dengan apapun. Saya adalah koki terkenal di sekitar area ini. Nah, jika dialognya seperti itu, maka sekarang tugas kalian tuh adalah mencari 3 buah, teman-teman, yaitu apel, nanas, dan pisang. Nah, karena lokasi Ucing sekarang berada di Floating Turtle, maka Ucing akan mencari buah apel dulu, teman-teman. Let's go. Let's go. Ucing akan tunjukkan jalannya ya. Nah, Ucing sudah sampai di lokasi buah apel nih, teman-teman. Nah, untuk lokasinya kalian bisa ikutin video Ucing tadi ya. Sekarang kita ambil dulu nih, ambil dulu. Nah, Ucing sudah berhasil mendapatkan buah yang pertama. Dan sekarang saatnya Ucing mencari buah pisang, teman-teman. Yaitu tempatnya tuh berada di Big Tree, teman-teman. Big Tree dia. Nah, Ucing sekarang udah sampai di Big Tree ya. Dan lokasinya itu di sebelah kanan nih, teman-teman. Di tempat spawn Elite Hunter ya. Iya. Nah, di sini lokasinya, jadi kita tinggal naik aja langsung. Nah, ini dia, ini dia. Nah, Ucing berhasil mendapatkan nih buah yang kedua nih, yaitu buah pisang. Yo, pisang. Dan sekarang kita melanjutkan buah ketiga ya, buah terakhir, yaitu buah nanas, teman-teman. Buah pineapple ya. Dan lokasinya itu berada di kota pelabuhan, teman-teman. Let's go, langsung saja kita menuju kota pelabuhan ya. Ini ada si camut di sini, kocak. Tuh, ini perbedaan observasi Haki V1, yaitu kita tuh cuma bisa melihat darahnya aja ya. Dan nanti kita bandingkan perbedaan Haki observasi V2-nya. Let's go, kita cari dulu pineapple-nya. Nah, sekarang Ucing udah berada di kota pelabuhan, teman-teman. Itu lihat tuh, kotanya ini di tempat awal kita baru masuk ke Tertsi ya. Iya. Udahlah, langsung saja kita cari buah nanasnya nih. Lokasinya di sini. Nah, ini dia, teman-teman. Gampang kan? Berhasil mendapatkan buah nanasnya. Oke, setelah kalian mengumpulkan 3 buah ini, yaitu buah apel, pisang, dan nanas, kalian tuh tinggal lapor ke NPC Citizen-nya aja, teman-teman. Tinggal bicara dan kita
akan mendapatkan nih fruit ball namanya. Mana dia pecah? Oh, melek. Ini buah-buahan di dalam mangkok ya. Dan sekarang tujuan kita yaitu mencari Hungry Man, si manusia lapar, teman-teman. Dan lokasinya di sini nih. Ikutin saja ucing ya. Ini lokasinya di tempat yang paling tinggi nih. Di buah nanas yang paling tinggi. Nah, ini dia si Hungry Man. Halo? Jadi kita tinggal kasih aja nih fruit ball-nya. Ayo kita tinggal tanyakan saja. Enak katanya teman-teman. Dia berterima kasih teman-teman. Dan dia akan memberikan reward kepada ucing nih untuk mengajarkan sesuatu yang dia pelajari ketika dia tuh masih menjadi bajak laut, teman-teman. Tinggal klik aja. Apakah kamu mau mempelajarinya? Ya tentu saja iya dong. Wih. Dan ucing disuruh membayar 5 juta teman-teman untuk menaikkan observasi haki ke V2 ya. Tenang saja, ucing ini kan sultan teman-teman. Jadi ucing tuh punya banyak belly ya. Sombong amat. Sudah, langsung saja kita belajar. Wih, mantap. Mantap. Insting upgrade. Ucing sekarang sudah mendapatkan observasi haki V2 nih teman-teman. Ayo kita coba saja dulu ya. Ada camot nih teman-teman. Nih lihat nih, sekarang ucing tunjukkan ya bagaimana hasilnya observasi haki V2. Oke. Kita pencet saja tuh, lihat tuh. Skillnya camot nih kelihatan semua, kocak. Mantap jiwo. Ya udah, sekarang kita panggilkan saja nih dulu si camot ya. Woi, mot. Woi, oh si ucing nih guys. Waduh, ngapain kamu sini mot? Biasa konser dulu lah. Oke. Wih, mantap banget. Ini ucing punya buah nih buat kamu nih. Biar nggak capek kamu konser nih buah nih. Apa tuh kocak? Ini buah ucing tadi habis menaikkan observasi haki V2 mot. Kamu nggak naikin observasi haki V2 mot? Nanti aja. Waduh, cepu banget dia ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video ucing kali ini. Jika kalian suka, tolong di like video ucing sebanyak-banyaknya agar channel ucing ini semakin berkembang teman-teman. Si ucing ternyata lagi ngerekot nih, gak ngajak-ngajak ucing ya. Kabur. Bye-bye.